Ya, kompaskan. Tuh, ini udah biasa teman-teman lewat sini. Tuh. Ini dapat di mana, Pen? Di banjir ya? Banjir, Kak. Cepat banjir. Cepat. Tuh. Tuh, mandi. Cepat ini teman-teman tuh. Kasih lihat dari kamera. Anaknya Ikan dapat di mana tadi? Di situ. Di kolam. Tidak sampai. Manis sekali. Masa? Iya. Kamu mau minum? Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pagi hari ini aku lagi ada di Gorontalo, di rumah orang tua. Nah, pagi ini kita mau ngasih makan anjing. Di rumah ada pelihara anjing dua ekor ya? Ada dua. Ini salah satunya, ini yang paling besar. Tapi dulu sempat ada juga. Yang itu emang agak susah diajak. Diajak santai. Ini satu punya tetangga. Ya, kalau yang tadi yang agak gede itu anjing di sini. Terus yang satu lagi yang betina warna coklat itu anjing yang waktu itu hanyut di banjir ya. Dia hanyut di banjir terus nyangkut di rumah. Sampai sekarang dia tinggal di sini, besarnya di sini. Jadi dari kecil yang hanyut di banjir, pas waktu ada banjir besar, dia hanyut terus nyangkut di rumah. Sampai sekarang dia tetap tinggal di sini. Nah, pagi ini kita mau masak ikan buat mereka, mau ngasih makan, sama mau ajak mereka jalan-jalan ke kebun belakang. Kita mau main-main sama mereka juga. Jadi kucing terakhir, Puping kemana? Mati kenapa? Jadi Puping, kucing yang putih kemarin, teman-teman, mati karena diracun orang. Terus bangkainya dapat di belakang rumah ya. Bangkainya si kucing, si Puping ini ada di belakang rumah di pohon kelapa. Jadi di sini ada beberapa ekor kucing, tapi mereka di sini dilepas bebas. Ya dikandangin karena emang enggak ada kandang untuk kucing atau anjing. Jadi mereka bebas berkeliaran sama kayak anjing yang ini di rumah ada 3. Sama ini anjing tetangga, cuman lebih senang di sini. Lebih senang main-main di sini. Ya, kita ini kemarin aku udah beli ikan di tukang ikan di jalan. Mau kita kukus untuk mereka, yuk. Mama sudah habis. Tuh, kita mau sarapan dulu. Habis masak, kita mau sarapan dulu. Baru mau lanjut ke kebun. Sini. Kita mau bersihin di sini ikannya. Karena di sini teman-teman nggak ada pet shop, jauh banget pet shop. Ini siapa Ikal namanya, Ikal? Cinta. Ini Cinta teman-teman. Ini anjing punya Bubu. Punya tetangga. Senang main di sini ya, Ikal ya? Iya. Posisinya. Umur berapa dia? Tahu. 2 tahun setengah. Ini teman-teman tuh. Baru 5 bulan. Revo, ya so lewat dia. Ini udah biasa teman-teman lewat sini. Tuh. Ini dapat di mana, Pen? Di banjir ya? Banjir, Kak. Jadi kita lewatnya sini. Ini sungai ya teman-teman. Tuh.
Seru banget asli ini. Tuh, pelan-pelan jangan dulu. Ini dapat dibanjir dari umur berapa, Epen? Ini dapat dibanjir masih 3 bulan. Tuh, sekarang udah bunting. Dua. Ya. Ayo. Tuh, ya di belakang. Yuk, yuk, yuk. Banjir. Cepat banjir. Cepat. Kan daun ubi sana. Iya. Kalau ini, kenapa dia di belakang sana? Yang dapat ini teman-teman pombolu. Ini pombolu. Pombolu. Pombolu itu kura-kura teman-teman tuh. Anaknya. Ikan dapat di mana tadi? Di situ. Di kolam. Oh, dapat di sini tadi. Iya. Dapat dia mati. Jadi mau dilepas? Jangan. Biar. Tahu sih udah dari singkong. Ini kelapa muda ya. Apa? Tidak ada sayangnya ya. Apa? Oke, kita mau eksekusi dulu. Buah kelapa. Sampai. Nah. Ini kelapa muda. Iya, kini jatuh. Tuh. Ya. Hai. Gimana, Bos? Mau makan? Kayaknya dia lapar. Acan sudah capek, kayaknya mau kasih makan dulu. Ya, aku bawa makan. Aku bawa makan buat kamu nih. Kalau ini tempat ini memang tempat makan anjing, jadi nggak apa-apa aku kasih taruh dia di sini. Ini tulangnya aku buang, takut dia nanti keselak. Ini tadi ikan yang udah aku kukus dari rumah teman-teman. Kita bagi. Coba sama ini kakak. Iya. Jadi dia nyangkut di rumah. Dia nyangkut di rumah, terus
akhirnya dia nggak kabur, tinggal di rumah sampai besar. Pas air lagi naik, pas air lagi meluap masuk rumah, ini ikut hanyut juga di air banjir, terus masuk ke dalam rumah. Pas airnya surut, dia tetap tinggal di dalam rumah, nggak kemana-mana. Jadi dipelihara sama ini majikannya ini. Babunya. Kita kan babu. Manis sekali. Masa? Iya. Mau? Jatuh.